dari gangguan pada AC adalah tidak dingin. Tidak dingin bisa dalam bentuk bermacam-macam. Dari aliran udara dingin yang kurang, pendinginan yang kurang, hanya bisa dingin pada kecepatan tertentu, dan masih ada beberapa lagi. Gangguan pada AC juga bisa dalam bentuk suara yang tidak seharusnya atau abnormal. Untuk mendeteksi gangguan pada AC, ada satu alat yang biasa digunakan, yaitu manifold gauge. Cara menggunakan manifold gauge adalah sebagai berikut. Pertama-tama, tutup dulu keran low dan high. Kemudian, hubungkan selang pengisi yang berwarna merah dan biru pada masing-masing service valve kompresor. Selang tekanan biru untuk tekanan rendah pada katup service hisap, dan katup merah untuk tekanan tinggi pada katup service tekan. Dari pembacaan gauge, dapat diperkirakan kondisi seperti apa yang terjadi pada AC. Kondisi normal. Penyebab dari ini umumnya adalah kebocoran pada siklus pendingin. AC gagal menjadi dingin. Penyebab ini adalah ada kelebihan refrigeran dalam sistem atau pendinginan dari kondensor kurang. AC tidak cukup dingin. Penyebab dari kondisi ini karena udara masuk ke siklus sistem pendingin. Kondisi ini bisa terbaca apabila siklus telah dibuka dan pengisian refrigeran dilakukan tanpa memberikan vakum. Kadang dingin, kadang tidak dingin. Penyebab dari hal ini adalah adanya penyumbatan oleh es pada expansion valve officer. Tidak dingin, tetapi dalam beberapa hal dingin secara sebentar-sebentar. Penyebab dari keadaan ini adalah tersumbatnya aliran refrigeran oleh uap air atau ada kotoran tersangkut di orifice expansion valve. Kurang dingin. Penyebabnya adalah gangguan pada katup ekspansi atau pipa pengindera panas yang tidak terpasang baik. Penyebab lain adalah kesalahan dalam pengaturan aliran refrigeran. Tidak dingin. Penyebab utama adalah kebocoran pada kompresor. Untuk mendeteksi titik kebocoran dengan lebih akurat, gunakan detektor listrik. LARTS mendeteksi kebocoran yang berukuran sekitar 150 gram per tahun atau lebih. Medium mendeteksi kebocoran yang berukuran sekitar 15 gram per tahun. Small untuk kebocoran dengan ukuran kira-kira 6 gram per tahun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengganti komponen yang bermasalah. Pertama, sebelum melepas komponen, keluarkan dulu refrigeran secara perlahan-lahan. Kedua, sumbat tempat yang akan dilepas untuk mencegah uap air dan debu yang masuk. Ketiga, apabila sampai harus mengganti kompresor, keluarkan dulu refrigeran melalui katup pengisi. Bila tidak, oli kompresor akan menyembur keluar bersama gas nitrogen saat sumbat dilepas. Saat akan mengencangkan sambungan, oleskan oli kompresor pada O-ring agar pengencangan lebih mudah dan tidak bocor. Gunakan dua kunci saat mengencangkan agar pipa tidak terpuntir. Untuk pengencangan final, gunakan kunci momen sesuai spesifikasi. Saat melakukan perakitan kompresor, ada beberapa bagian yang harus diganti baru, yaitu gasket, shaft seal, dan O-ring. Tiga komponen ini termasuk komponen yang tidak dapat digunakan kembali. Perbaikan sirip pada kondensor dan evaporator dapat dilakukan apabila kerusakan belum parah. Apabila kerusakannya cukup luas, siapkan kondensor dan evaporator baru. Pada sistem AC, kerusakan masih mempunyai kemungkinan untuk diperbaiki. Tetapi, tidak dalam beberapa sistem lain di dalam kendaraan.